Bila mana itu terjadi di Banyumas, wis mbuh kaya ngapa bocah kue, tak kecek-kecek kaya nek. Untuk itu marilah sahabat-sahabat Banser. Saat ini beliau Syekh Ali Jabir sedang safari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku warga masyarakat Banyumas menyikapi kejadian di Lampung di mana ulama kita Syekh Ali Jabir yang ditusuk oleh pemuda yang tidak dikenal. Untuk itu kami mengutuk kejadian tersebut dengan suatu harapan kejadian ini tidak akan terulang kembali. Hal yang terjadi sangat memalukan. Karena apa? Seorang ulama besar yang notabene sebagai panutan oleh beberapa masyarakat menjadi korban penusukan yang tidak bertanggung jawab. Bagi kami itu suatu hal yang sangat memalukan. Untuk itu saya menghimbau kepada terutama teman-teman Banser dimanapun sahabat-sahabat berada, marilah kita rapatkan barisan untuk menjaga para ulama-ulama kita agar kejadian di Lampung tidak akan terjadi kembali. Saya mengutuk keras kejadian tersebut. Bila mana itu terjadi di Banyumas, wis mbuh kaya ngapa bocah kue, kecek-kecek kaya nek. Untuk itu marilah sahabat-sahabat Banser. Saat ini beliau Syekh Ali Jabir sedang safari untuk mengadakan beberapa kajian-kajian ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Tolong untuk sahabat-sahabat Banser di Jember, beliau tolong dikawal dimanapun mereka berada harus diberi rasa aman. Setelah itu beliau entah akan safari lagi di mana. Harapannya Banser selalu merapatkan barisan agar kejadian di Lampung tidak akan terjadi lagi. Dan ini jangan dikaitkan dengan politik. Karena apa? Karena nanti akan berita ini akan mambrah-mambrah, tidak akan fokus pada suatu permasalahan yang ada. Dan berita-berita yang menyudutkan bahwa ada suatu pengawalan di Lampung yang menyatakan menginterogasi bahwa ini nanti akan digoreng, diputar balikan bahwa yang menyuruh Banser itu sama sekali tidak. Banser selalu akan takdim menghormati para ulama-ulama walaupun itu bukan ulama Nahdlatul Ulama. Tapi selama itu ulama yang selalu memberikan arahan, memberikan ilmu yang sangat sejuk, bermanfaat, tidak radikalisme, Banser dimanapun siap untuk mengawal. Harapannya apa yang terjadi di Lampung tidak terulang kembali kepada beliau Syekh Ali Jabir. Sekian, bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.